Berderma dan memberi pada orang lain adalah sikap dan akhlak yang terpuji. Dan lebih mulia lagi, ketika dia memberi tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa dari orang lain. Ketika dia mempunyai harta, maka harta dermakan kepada orang yang membutuhkan, pada orang fakir, pada orang miskin. Dan dia tidak pernah mengharapkan balasan dari orang yang pernah diberi. Dia hatinya ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mempunyai kekuasaan, maka kekuasaan dermakan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakat, dan bikin mereka itu merasa aman ketika melaksanakan ibadah. Dan itu tidak pernah mengharapkan pujian dari masyarakat, dan tidak pernah mengharapkan imbalan apa-apa dari masyarakat.